Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini dan di video kali kita akan coba bermain Fishing Simulator. Let's go! Oke teman-teman, jadi sebenarnya udah banyak banget yang minta gue untuk main game ini ya. Udah lama sih sebenarnya, mungkin bulan lalu kali ya yang rame-ramenya ya. Dan karena sekarang gue bingung main apa, Bloxroot udah semua kan, Jojo Blox nanti lah ya, gue belum mau buat lagi. Lalu abis itu apalagi, Roslayer gue males grindingnya. Jadi udah kita main nyantai dulu lah ya, Fishing Simulator. Dan kebetulan gue nggak tahu nih main apa sebenarnya. Kalau gue lihat dari si Lapki ya, Lapki Gaming, kalau kalian follow dia kalian pasti tahu sih, kalian pasti subscribe juga sih. Kelihatannya seru gitu ya, mancing-mancing gitu, jual-jual. Oke deh, mungkin kita coba langsung aja kali ya. Play, udah gak usah lama-lama lah. Hi, how are you? Waduh, siapa nih? Cody. Oke, halo, saya Cody. Selamat datang di Port Jackson, oke. Apakah kamu kesini untuk menjadi Master Fisherman? Aku siap! Oh iya dong. Oh, kita harus ngomong sama kakek dia, Mr. Rodney. Dia udah pensiun katanya, tapi dia ini professional fisherman, oke. Dia pasti ada di rumah sekarang, kita harus pergi sekarang. Oke, let's go. See you, Ran. Oke. Kenapa tuh bocah kecil amat ya? Oke, mana tuh Cody? Loh. Oke, oh ini udah ada tandanya sih, gampang ya. Oke, ini tempat pertama di sini nih. Waduh, ada reng-rengnya juga. Jadi kayak kompetitif ya, keren banget ya. Uji, udah good fisher cuy. Gue masih learner ya. Ini kenapa Trafalgar Law ada di sini? Coba. Tunggu, lagu ya, ada lagu. Lupa nggak tuh matiin lagunya. Yuk, lanjutlah. Kita masuk ke rumah si kakeknya si Cody. Halo, Bos. Bos. Ngapain, Bos? Halo, Kakek Rodney. Saya mau jadi pancing juga dong. Pancing, pemancing nggak? Gitu namanya, aduh. Katanya kita nggak punya apa-apa ya. Kita mau jadi pemancing tapi nggak punya apa-apa gitu. Nih, dikasih sama dia. Bo, wooden rod. Oke, berarti ini kita sekarang harus nangkep 3 ikan. Siap. This darn fish swim all around this island, so it's gonna be hard for you. Oh, harusnya itu gak susah buat lu katanya ya. Oke deh. Come back to me. Siap. Ini kita udah punya pancingan. Yoi. Pancingan apa ini? Kok gue liat orang yang main kayak pancingannya keren-keren ya. Huh. Ngapain tuh gue? Nani? Oke, kita mancing di mana nih guys? Ini apaan nih? Hadiah, bisa diambil nggak? Oh, waduh, bayar dong. Oke deh. Kita mancing dulu sini lah ya. Bisa nggak sih mancing sini? Bisa nggak? Ini kita tanya dulu nih ke si experience fisher ya. Mas, di sini mancing dapat apa mas? Tiumin 1104. Nice. Pika. Lanjut aja, kita langsung lah. Let's go. Kita pancing. Oh, bisa spawn bot cuy. Waduh, kita nggak punya kapal tapi. Ya udah bodoh lah, kita pancing sini dulu lah. Wah, pancing. Saatnya menunggu. 1 hour later. Oh, ngapain tuh? Gue harus ngapain kalau udah kayak gituan? Mungkin klik kali ya, kayak main Harvest Moon kali ya. Tunggu bubble appear, habis itu pencet ya. Oh iya, bener. Keep presses. Ah, apa sih maksudnya? Hah? Oh, kita mesti nggak boleh pencet terus. Kita mesti tahan supaya dia ada di ijo-ijo gitu. Siap. Dapat apa nih kita nih? Dapat apa tuh gua? Ikan apa ini? Ikan apa itu? Trout. Oh, trout. Kita misinya suruh dapetin 3 ikan. Gua mau ikut dong. Mau ikut dong. Tenggelam nggak tuh? Kapalnya tenggelam dong. Ayo, let's go. Airesrania. Kapalnya tenggelam dong. Woi, kapalnya tenggelam dong. Mantap nggak tuh? Dibawa kemana nih gua nih? Nggak tahu. Udah kita mancing aja. Kita pancing ya. Ini bisa nggak nih jauh-jauh gini nih? Woi, tunggu dulu dong. Woi, jauh amat lu. Woi. Ini gua mancing ikannya ngikutin tuh gua. Ikannya ngikutin kita. Woi. Wah, ini orang. Kemana ini kita dibawa kemana ini? Dapat common trout lagi, yoi. Small, ini biasa. Oke, yaudahlah kita ikutin aja lah teman-teman. Gua nggak tahu kemana, kita mancing lagi. Mancing mania, mantap. Oke, ini dapat lagi nih. Keep the black line in the green area, siap. Oke, sebentar lagi. Mbak, pelan-pelan apa, Mbak? By the way, gua kan mesti balik ke sana ya, ngasih ikannya ya. Gimana nih? Dapat.
Dapat common throat. Oke. Okay. Udah gue mau kesana sekarang. Mampus tuh. Gue ambil kapalnya. Eh, gue tenggelam. Nani. Oke, gue yang nyetir sekarang. Eh, bukan dong. Gue mau balik kesana. Bodoh, gue mau berenang. Bisa berenang enggak tuh? Gila nih lautnya luas banget, cuy. Wah, mantep cuy. Wah, ini keren sih game. Keren sih. Kenapa gue gak mainin dia dulu ya? Mungkin karena ada kata-kata simulator ya. Padahal ini menurut gue gak tahu simulator apa enggak sih. Tapi gue mesti main gitu kan. Kalau simulator kan mesti auto-click gitu kan. Ini ada achievementnya nih. First catch. Yoi. By the way, tadi rumah Rodney di mana ya? Oh, ini. Rodney House. Kakek, saya sudah menangkap ikan nih, kek. Cukup gak nih, kek? Yoi. You can sell them for coins. Pay a visit to Caster. Namanya Caster, oke. Kita bisa jual ke Caster ya. Caster, di mana Caster? Oh, ini udah ditandain nama dia. Om mau jual ikan, Om. Yoi. Sure. Nih kita jual. Apa harga cuma 9, cuy? 9, jir. Tuh, tadi berapa harga ininya? Berapa harga ini? What? What the f***? 5.000. Sedih sih. Anjir, mak. Wah, gila nih grinding lagi nih, mah. Sebentar. Oh, ada akuariumnya, cuy. Kita lihat akuarium dulu. Apa nih isinya nih? Kita bisa masuk ke akuarium kita sendiri. Kosong dong, gak ada apa-apa dong. Upgrade to tier 2. 10.000. Wah, pergi. Enggak, udah pergi. Bodoh amat dah. Sekarang kita lanjut mancing-mancing lah ya. Gimana caranya teman-teman ini cara mainnya? Bisa sampai duitnya banyak gimana teman-teman? Kayaknya gue liat orang mancing bisa dapat 10.000, 5.000 gitu sekali jual ikan ya. Gimana caranya teman-teman? Pindah ke tempat kali ya? Coba yang kalau kalian tahu tolong komen dong biar gue tahu juga ya. Ini mancing di sini sih sedih banget dapatnya. Jualnya cuma 10.000. Aduh kan dapatnya tuh common trot gitu loh teman-teman. Sekali lagi lah. Om, ikutan ya Om ya. Samping-sampingan kita Om. Yoi, weh, dapat lagi nih. Dapat apa kali ini nih kita teman-teman? Jangan trot lagi, Ki. Apa kita mesti tempatnya beda-beda ya? Wih, dapat uncommon copperhead butterfish. Yoi. Apa nih? Oh, ikan hias. Coba kalau kita beli bot, abis itu kita coba pergi ke tempat tengah-tengah laut kali ya. Mungkin kalau tengah-tengah laut dapetnya bisa lebih bagus ya. Kita coba ya. Halo, permisi. Saya mau beli kapal. Berapa harganya? Oh, dikasih kita. Oh, nice. Hah? Apaan tuh? Yes. Anjir, mahal banget. 2.000. Wah, yang bener aja lu. Kita dapat sesuatu sih tadi. Apa ini? Dapat spear dong, gue buang dong barusan. Waduh, ini buat apa spear? Buat nge-spear orang. Yaudah kita mancing aja lah. Hey, ada si Ice Wolf tuh. Oke. Wah, ini susah nih teman-teman. Ini pasti bagus nih. Ikannya gede tuh, kalian lihat gak? Ikan pari cuy. Epic Stingray. Yoi, kita coba jual berapa nih harganya nih? Mahal gak nih? Harusnya mahal nih. Kalau kaman-kaman harga cuma 4, 5. Nah, ini harusnya mahal nih. Coba kita jual. Kita mau jual. Mata mancing! Yes! 100! 100. Set, anjir. Dapet duitnya cuma cepek. Aduh, udah gimana nih? Aduh. Itu apa? Itu siapa coba tenggelam mengakhiri hidupnya dia. Saking keselnya dapatnya cuma begitu doang. Tuh, kan dapatnya cuma common butterfly fish ya enggak? Gimana kalau kita berenang ke pulau selanjutnya? Coba pulau ke sana ya, mungkin lebih bagus kali ya. Gua enggak tahu juga sih. Kita mesti beli bot dulu, tapi bot harganya mahal banget, teman-teman. Oke. Kita mancing terus, teman-teman. Pantang menyerah ya sebagai seorang pemancing sejati. Nah, ini. Mancing mania, mantap. Buset, apaan tuh? Gede bener ikannya. Ikan apaan tuh? Dapat bluefin tuna nggak tuh? Ini bluefin tuna pasti harganya juga murah sih. Kita coba lihat ya. Pasti murah, nggak mungkin mahal ini. Coba kita cek.
Berapa nih harganya nih? Cuy, mau jual ikan cuy. Tuh kan 57 enggak tuh? Ini apa nih, supply shop? Bisa beli apa kita di sini? Abang Vin namanya. Bang Vin. Fishing rod upgrades UI. Oh, gitu. Oh, dapat bag. Oh, siap. Kayaknya kita kalau ngomong-ngomong sama orang langsung dapat ya, hook speed, reeling speed. Oh, cuma ini doang enggak penting. Nanti deh ya. Duitnya sayang soalnya. Kayak kita kalau ngomong sama orang tuh langsung dapat ini ya. Ini apa sih? Ngomong sama orang tuh langsung dapat item gitu loh. Kita coba ngomong sama orang deh. Ini apa nih? Riaknan Tavern. Oke, kita coba ngomong sama dia. Om. Hey, welcome to my tavern. Kita kalau bantuin dia dibayar dong. Oke, gue bantuin deh. Catch 20 trout. Oh, harusnya gue kasih ke dia ya. Yaudah deh, daripada gue jual teman-teman, mendingan gue jadiin ini. Jadiin gem ya. Farmingnya tuh gem di sini, bukan farming duit kali ya. Kok mereka mancingnya di laut gitu ya? Di tengah-tengah laut gitu ya? Apa lebih bagus kalau tengah-tengah laut, teman-teman? Wah, gue bener-bener gak ngerti sama sekali nih. Wah, new species gak tuh dapet? Oh, yang large. Guys, kalau gak salah, waktu kayak gini tuh ngaruh kan ya buat dapetin ikan ya? Kalau malam dapetnya apa gitu, kalau siang dapetnya apa, betul gak sih? Coba kalian komen di bawah ya, gue gak ngerti sama sekali soalnya nih game. Tapi seru sih sepertinya. Dan menurut gue ini bukan simulator sih. Iya simulator, bener ya. Maksudnya bukan simulator pada umumnya gitu. Simulatornya tuh berbeda. Oke. Kayaknya videonya sampai sini aja ya. Karena gue masih belum mengerti. Gue mau minta masukan dari kalian dulu gimana cara main game ini gitu. Tapi kalau simulator ya enggak sepenuhnya simulator sih teman-teman. Karena berbeda ya. Beda sama kayak Ninja Legend gitulah. Atau kayak anime fighting simulatornya beda banget kan. Kalau anime fighting simulator kan kita tinggal pakai autoclick kan. Nah ini mana bisa autoclick cuy? Apa emang bisa? Coba kasih tau gue dah. Gue gak tau. Soalnya namanya tuh simulator gitu. Harusnya tuh gue gak ngerti dah. Tapi ini seru sih teman-teman. Ini seru sih, sumpah ini seru. Dan ini gak tau sih gue bakal main terus apa enggak. Kalau respon dari kalian bagus, gue akan mainin terus teman-teman. So oke, itu aja lah untuk video kali ini ya. Ganteng gak tuh lau gue bersayap? Yoi. dari kemarin kalian komen mulu ya, lau kok bersayap, lau kok bersayap. Suka-suka gue dong. Kan keren lau bersayap tuh. Lau spesies baru. Thank you teman-teman sudah nonton video ini. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian supaya channel kita semakin berkembang. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Ini gua kasihkan. Ciao.